Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ngasih tutorial bagaimana cara melepas bearing pack CVT ya, yang ada di blok ini, yang nempel di blok. Tadi yang di sana lupa nggak di videoin, udah pecah ya, udah hancur, udah dilepas juga. Nah, ini bekasnya. Kita melepasnya pakai las ya, yang simpel aja, pakai las-lasan. Nah, ini mau diganti semua ini pada oblak. Gampang caranya, siapkan aja bekas kunci T yang sudah tidak terpakai ya, nanti lalu tempelkan di sini. Tempelkan, nah, begitu. Nanti tinggal dilas. Coba kita praktekkan ya. Terlepas ya, gampang. Nah, ini tinggal yang satunya lagi, kita gerinda dulu.
prosesnya sama kayak yang barusan. Nah, intinya hati-hati aja kalau ngeles di sini, harus safety untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alangkah baiknya kabel akinya dilepas. Sekarang kita pasang bearingnya ya. Untuk Yamaha Vino, ukuran bearingnya sama kayak ukuran bearing roda belakang Honda Supra ya, 6301 sama 6201. Ya, yang penting ada alat kelasnya, jadi kita nggak usah ragu. Jadi tidak memakai lasan juga bisa, di sini pakai koran ataupun lilin juga bisa, cuma prosesnya agak lama ya. Kalau menggunakan las itu paling lama ya 5 menitan. Untuk yang gede ini ukurannya 6303. Ini di bagian belakang as roda ya. Bagian belakang as roda. Posisinya ada di belakang dan tadi bunyinya parah ya, pasar banget. Cuma hasilnya juga udah barang kena, berhubung harganya mahal, jadi kita ganti bearingnya aja. Nah, ini packingnya mau dipasang lagi ya bekasnya, cuma kita daripada bocor mending kita lem aja.
Nanti kita lem menggunakan silikon biar tidak kerja dua kali. Sebenarnya enaknya ganti, cuma berhubung stoknya nggak ada, kita lem aja. Bos, gimana bos? Alhamdulillah. Iya. Ini kan ada sudah terpasang ya bos. Buat apa namanya? Buat sedikit ngilangin suara kasarnya. Ya intinya tetap masih bunyi, cuma agak berkurang aja. Itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.